Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, rekrut ke mengejar pesawat. Jadi dia langsung ke bandara setelah pertandingan tadi. Masalah pertandingan tadi memang ya pasti semua kecewa dengan hasilnya. Cuma anak-anak sudah maksimal, semua dengan bermain maksimal, hasilnya sudah maksimal. Masih ada pertandingan terakhir di situ, mungkin kita maksimalkan lagi di pertandingan terakhir nanti untuk bisa ke 12 besar. Tamat mungkin sedikit mas, tentang terkait hasil tadi. Ya, kita bukan mau nyari kesalahan ya, pertandingan sulit hari ini. Terlalu awal main, terlalu banyak drama, terus udah main pun terlalu banyak drama, banyak stop, susah, bukan mau nyalakan apa, susah anak-anak main banyak stop, seperti ketakutan kalah mereka. Itu aja. Oke, kawan-kawan ingin bertanya, dua pertanyaan pertama ya. Silakan, sebutkan nama dan medianya. Coach Indra dari Tribun Medan. Coach, ada penyampaian khusus nggak dari coach tadi sebelum pergi kepada masyarakat Medan atau penggemar supporter PSMS Medan ini? Tahu kita kecewa semua itu tadi, tapi kecewa semua yang minta maaf dari beliau. Tapi pemain semua udah bermain maksimal, semua udah maksimal. Mungkin hasil aja yang kita mungkin kita tahu sendiri, kita kecewa semua. Ya fokus lagi untuk pertandingan terakhir nanti di Pejisian Group lawan Sriwijaya. Ya kita maksimal di sana untuk ke 12 besar. Sebenarnya apa yang terjadi? Banyak-banyak peluang yang didapatkan di kotak putih gitu kan, tapi finishingnya ini masih jauh dari harapan. Apa yang sebenarnya terjadi dari sama pemain ini? Apa ya, mungkin sedikit kurang tahanan, mungkin terburu-buru, itu aja sih. Kebesaran target atau gimana nih? Karena targetnya mengejar untuk 12 besar sehingga jadi lari apanya dari yang diarahkan itu ke seperti apa? Enggak. Ya target itu 12 besar ya, semua tim juga target yang sama kan juga kita. Saya kira mungkin karena enggak ada gol aja lah mungkin. Itu aja sih. Oke, satu terakhir. Ya, kalau apa dari analisa mungkin tadi karena seringnya bilang pun tanggung jawab. Jadi sekarang kondisinya kita lihat PSMS ini para taktik sudah berada di jurang. Saya ingin nanya sama apa ada pesan dari si Kurnita terhadap masalah ini atau mungkin tentang gara-gara ini dia bisa mau mengundurkan diri atau gimana? Itu punya akhir bisa jawab. Ya, mana setiap pertandingan dia bilang tanggung jawab. Tapi terakhir sekarang kita menghadapi laga yang hampir tidak mungkin menang di Sriwijaya FC. Jadi kita bilang ke separuh tadi kita sudah di jurang. Jadi apakah yang mungkin mau aku fokuskan itu apa minta dan bisa aku mengundur? Karena juga dia ikut apro juga bukan dari kemarin atau udah hampir 1 tahun ya. Itu inilah terakhir untuk ada ujian. Sempat tertunda. Oke, jadi gak ada. Wah, gak tahu maksudnya ya. Tapi itu dengan reaksi penonton dari pertandingan pertama terus yang kedua akhirnya pada faktanya catatan PSMS dari awal musim sampai di mau ending putaran kedua PSMS belum bisa mengalahkan di luar semua itu gimana? Ya wajar mungkin kecewaan dari supporter sih, kecewaan dengan hasil seri tadi. Masalah kita belum, kita udah persiapan semua, persiapan setiap pertandingan ke pertandingan dan maksimal, dan semua sudah bermain maksimal, semua di dalam tim ini maksimal. Mungkin memang dari segi hasil itu disebut yang kurang. Oke, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.